بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه على وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه Ikhwati fillah azani taala wa jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allahumma azza wa jalla pertemukan kita mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah oleh Allah azza wa jalla dan pertemuan yang kita diberikan tambahan ilmu di dalamnya nah pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan ya bahwa uh, makna ahad artinya adalah keesaan Allahumma azza wa jalla dalam uh, zatnya, keesaan dalam sifatnya, dalam namanya, keesaan dalam sifatnya, dan keesaan dalam perbuatannya. Jadi empat ini ya. Keesaan Allah SWT. Dan juga makna lainnya maksudnya adalah tidak ada tandingan bagi Allah dan tidak ada juga uh, bandingan dan tidak ada tandingan. Ah gitu ya. Kemudian makna somat ini sudah kita sampaikan juga uh, pada pertemuan yang lalu ya. Uh, sedikit baru sedikit kita singgung bahwa Kata somat itu kan jumlah musta'nifah, jumlah yang disempurnakan. Jadi setelah Qul huwallahu ahad, maka menyusullah kalimat Allahu somat, kan gitu. Nah, uh, jadi uh, Allah SWT menyebutkan ahadiyah baru somadiyah. Dan jumlah ini, jumlah sifatnya ma'rifah ma gitu. Jadi sebagaimana kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa uh, isim itu kalau kita lihat secara umum dan khususnya, jadi dibagi dua dia. Ada yang bersifat dia nakirah, artinya umum, ada yang dia ma'rifah, ada khusus gitu kira-kira demikian ya. Jadi faedahnya uh, artinya apa? liifadatil hasri untuk pembatasan gitu. Bahwa hanya Allah Subhanahu wa yang memang uh, uh, bisa atau yang memang harus ya dimintai uh, apa namanya? dimintai segala sesuatu karena kita menggantungkan ya nasib kita, menggantungkan rezeki kita, menggantungkan semua urusan kita hanya kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sama ah, makna somat, ini, ini yang saya kira terakhir sekali waktu itu pembahasan kita, saya masih ingat itu ya. Ma makna somat gitu, ma makna somat. Al somat maknanya adalah wal kamil. Ini kita lanjutkan kembali kalau Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah. Sama makna somat, apa arti somat itu? Qil ada yang mengatakan inna somat. Sungguhnya makna samad itu wal kamil yaitu kesempurnaan. Jadi Allahu samad Allah Maha sempurna. Fi amalihi Allah Maha sempurna dalam perbuatannya. Wa fi dalam kudrahnya, dalam kekuasaannya. Fi hikmatihi dalam hikmahnya. Wa izzatihi dan keagungannya. Wa dalam uh, apa namanya ini? kerajaannya. Wafi sifatihi dan dalam sifat-sifatnya. Jadi uh, apa ya? Semuanya ya kamil gitu. Sempurna dalam perbuatan, sempurna di dalam kekuasaan, sempurna dalam hikmahnya, sempurna dalam keagungannya, sempurna dalam pengaturannya, sempurna dalam sifat-sifatnya, semuanya sempurna. Masya Allah ya. Wakil, jadi makna samad maknanya adalah kesempurnaan, itu satu. Wakil dan ada yang mengatakan as-samad alladhi la palahu as juga maknanya yang la jauh palahu yang tidak ada rongganya yang tidak berongga. Ya, yakni la am'a yang tidak ada memiliki pencernaan dan juga tidak ada perutnya. Wa li al malaikatu Oleh karena itu malaikat itu juga dikatakan somad. Kenapa dikatakan malaikat somad? Li annahum ajwab. Karena malaikat tidak memiliki tidak memiliki pencernaan, tidak memiliki rongga, tidak memiliki pencernaan dan tidak memiliki perut. La ya'kulun wa Mereka tidak makan dan tidak dan tidak minum. Hadal makna ruwiya ni bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma. In makna ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sebagaimana dicatat dengan rapi oleh al-Imam Rawahu Ibnu Abi Asim ya, oleh al-Imam Ibnu Asim dalam kitab sunnahnya tapi sanatnya dhaif ya. Waqad sah an <imitation> Mujahid As-Samad alladhi la jawfalahu kama fi sunnah li Ibnu Abi Asim wa sahha Ibnu Katsirin wa waffaqahu ala Abdullah bin Buraidah. Tapi Uh, ada yang mengatakan ini uh, da, kalau di dalam uh, apa ya di dalam uh, riwayat Abu Asim dalam kitab as sunnah katanya sanatnya doaib dari Ibnu Abbas tapi sohe dari Mujahid kalau jalur dari Ibnu Abbas itu doaib tapi jalur dari Ibnu Mujahid somat itu la jauh palahu tidak ada rongga baginya sebagaimana dalam kitab as sunnah juga li bin Abi Asim ya di halaman 673 dan disohhekan oleh ibnu Kathir, o apa namanya nih disahihkan oleh Ibnu Katsir wa wafaqahu ala Abdullah Ibnu Buraidah dan juga di eh, apa namanya nih disepakati oleh eh, Ibnu oleh, oleh oleh Abdullah Ibnu Buraidah. Jadi intinya bahwa riwayat itu memang kalau dari Ibnu Abbas dia dhaif tapi kalau dari jalur Mujahid dia benar. Makna daripada somat artinya tidak ada rongga. Ya, tidak ada rongga di sini seperti tadi tidak ada Uh, pencernaan dan tidak ada perut ya oleh karena itu katanya al malaikat itu somadun malaikat juga somat somat dalam pengertian apa tidak ada rongga berarti mereka tidak makan dan tidak minum ya Baik. nabil makna awal dan makna ini tidak me, tidak me, apa namanya tidak me, bertentangan dengan makna yang pertama makna yang pertama kan somat maksudnya al kamil ah, kan gitu tidak bertentangan katanya kenapa lianahuya dulu ala binafsihi anjami khalkhi karena menunjukkan bahwa al-kamil itu kan menunjukkan dia e, kayanya ya kayanya dia rinahu binafsi dia kaya dengan sendirinya anjami dia tidak butuh ya dia tidak perlu dengan semua makhluknya nah gitu jadi karena e, al-kamil tadi artinya makna somat dari satu sisi dia adalah maknanya al-kamil tapi makna lain artinya adalah tidak ada rongga, yaitu tidak ada ber, punya pencernaan dan tidak pula memiliki perut, kan begitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT maha kaya, nggak perlu dengan yang lain. Jadi tidak bertentangan ya. Kalau orang nggak perlu dengan yang lain kan nggak perlu dia makan, nggak perlu minum gitu. Kita ini kan perlu sama orang karena kita perlu makan dan minum kan. Kenapa kita perlu sama orang? Karena kita perlu makan dan minum. Kita dapat makanan dari siapa coba? Dari dari mungkin dari dari petani, ya dari petani mungkin dimasakkan di rumah makan di rumah makan begini Banyaklah ya jadi ada beberapa proses yang harus kita jalani gitu kan nah karena kita butuh itu kemudian wakila makna asomat bimakna al maf'ul maknanya al maf'ul al masmudu ilaihi ya yang masmud ilaihi yang digantungkan kepadanya ay alladhi tasmudu ilaihi khala'ik fi hawajia yang para malaik, eh, yang para makhluk Al mudu al yang semua makhluk menggantungkan kebutuhan mereka hanya kepada Allah. Bimana Tamilu ilaihi. maknanya adalah uh, condong makhluk itu condong kepada Allah. Watantahi ilaihi. dan berakhir kepada Allah. Waturpa ilaihi hawajih. yang diangkat semua kebutuhannya kepada Allah. Bahwa bimana yahtaju ilaihi kullu ahadin berarti dia maknanya adalah yang semua butuh kepada Allah. Kullu ahadin ya yahtaju ilahi kullu ahadin yang semua itu butuh kepada kepada Allah azza wajalla jadi kalau kita uh, simpulkan bahwa makna somat itu ada tiga pertama tadi makna somat itu artinya kesempurnaan al kamil yang maha sempurna yang kedua makna somat itu yang tidak berongga ya yang tidak ada uh, pencernaan dan tidak ada tidak ada perutnya yang ketiga maknanya adalah artinya adalah uh, menggantungkan ya as-samad maha tempat maha bergantung ya tempat uh, menggantungkan ya Allahu azza wa tempat ya yang maha segalanya jadi uh, semua makhluk itu menggantungkan segala urusannya hanya kepada Allah urusan makanan urusan minum urusan jodoh urusan kematian urusan segala macam ya diserahkan kepada as-samad yaitu Allahu Allahu azza wa jalla ya baik hadhil akawil layu nafi baktuha baktuan fi mayat kubillah. Perkataan-perkataan ini, pendapat-pendapat ini yang tiga pendapat ada yang mengatakan sempurna, ada yang mengatakan tidak ada rongga, yang mengatakan bahwa Allah mahu tempat bergantung. Ini layu nafi baktuha baktuan. Ini tidak saling kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Fi mayat kubillah yang terkait dengan Allah wajah Walihada oleh karena itu kita katakan nakulu kita mengatakan inal maani kullaha sabitatun semua makna itu tetap li ada munafati di karena tidak ada uh, saling ber, berkontradiksi ya tidak ada kontradiksi atau tidak berlawanan antara satu dan yang lainnya ya. antara satu dengan yang lainnya kenapa demikian kita lihat penjelasannya wa nufassiruhu bitafsirin jami maka kita akan menafsirkannya dengan tafsiran yang jami yang komprehensif ya jami artinya mengumpulkan komprehensif gitu kan lengkap wanafsiruhu bitafsirin jami'in dan kita tafsirkan dengan penafsiran yang jami' kata somad itu tadi. Fanaqul maka kita mengatakan kata syekh, As-Samad wal Kamilu. Dia adalah zat yang maha sempurna sifat-sifatihi, yang maha sempurna dalam sifatnya. Alladzi iftaqarat ilaihi jami'u makhluqatihi, yang semua makhluk butuh kepada zat itu tadi yang maha sempurna. Ya, yaitu Allah azza wajalla. Fahiyasamidatun ilaihi, maka semua makhluk itu bergantung kepadanya. hai ah, jadi dia. Jadi apa namanya nih? E, tafsiran tiga tadi yang kita tafsirkan pertama dia maha sempurna, ada yang mengatakan tidak berongga, ada yang mengatakan dia tempat bergantung gitu kan. Nah, tafsiran ini semuanya enggak 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 saling enggak saling bertentangan, justru saling melengkapi gitu kira-kira ya. Jadi, as kalau kita mau tafsirkan tafsiran yang komprehensif adalah as sempurna yang maha sempurna dalam sifatnya yang semua makhluk butuh kepadaNya maka as-samidatun maka makhluk menggantungkan menggantungkan hanya kepada Allah semuanya makhluk itu bergantung kepada Allah wahai Naydin maka ketika itu ya tabayya makna makna al-azim pika kalimat as-samad maka ketika itu nyatalah bagimu makna yang sangat agung di dalam kalimat as-samad makna yang sangat agung yang terkandung dari kata as-samad Anahu bahwasanya Allah mustagnin angkuli ma siwahu bahwasanya Allah tidak butuh Allah terkaya artinya butuh tidak butuh kalau orang kaya kan nggak butuh sama orang 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 miskin orang miskin yang butuh sama orang kaya gitu kira-kira ya itu tapi kalau manusia kadang-kadang tidak demikian tidak mutlak ya kadang-kadang orang kaya juga butuh orang miskin gitu kan tapi intinya bahwa saya bahwasanya Allah mustagnin itu maha kaya dari semuanya angkul lima siwa dari segala sesuatu dari selainnya. Allah SWT maha kaya dari segala selain dirinya. Ya Allah SWT maha kaya dari segala sesuatunya. Ya kamilun fikuli Allah maha sempurna dalam setiap sifat yang disandarkan kepadanya. Wa anna jamia humuf takirun ilahi dan bahwa semua selain Allah itu butuh kepadanya. Jadi ini tafsiran yang Uh, apa ya yang meng-include-kan atau memasukkan semua tafsiran yang tiga tadi tafsiran tafsiran include nya apa yang tafsiran sempurnanya apa bahwasanya Allah maha sempurna dalam sifatnya ya yang semua makhluk butuh kepadanya ya maka pada akhirnya kita katakan bahwasanya Allah maha kaya dari semuanya tidak butuh apapun kepada makhluk makhluknya dan semua sifat yang disipati Allah dengan sifat itu, Allah maha sempurna dengan sifatnya. Dan semua makhluk pun butuh kepadanya. Ini dia tafsiran yang uh, lengkap terkait dengan tiga makna yang sudah disebutkan di awal tadi. Baik. <tuh> <tuh> Kalau ada yang mengatakan kepada engkau, kepada engkau, Inallah istawa alal sungguhnya Allah beristiwa di atas arasnya. Ya kan itu. Hal ars, Apakah maknanya istiwanya Allah terhadap arasnya? Maknanya bahwasanya Allah butuh kepada aras? tadi kan kita sampaikan bahwasanya Allah nggak butuh dengan semuanya, nggak butuh dengan makhluk-makhluknya sedikit pun. Justru makhluk yang butuh kepada Allah. Ha, jadi ada pertanyaan. Bukankah Allah mengatakan istawa ala arshihi? I? Ya, ar ala al istawa dalam surah Toha umpamanya. Ya, Allah wajahulah Beristiwa di atas arasnya, Isti, uh, aras kita tahu kan, ya? uh, maknanya adalah seperti syairul malik gitu kan. Di antara maknanya ada syairul malik, artinya seperti uh, uh, singgah sana raja, ah gitu kan. Istiwa kalau kita lihat maknanya dijelaskan oleh para ulama adalah ala warta tinggi dan naik, kan gitu. Nah, apakah maksudnya? Allah wa ketika beristiwa di atas arasnya. berarti otomatis Allah butuh kepada aras. dan aras itu makhluk sama seperti kita makhluk juga namanya aras gitu kan kalau kita namanya kita manusia ah gitu ya khutibil Allah ta'ala wa iyakum jamian nanti setelah kita setelah rehat ini kita lanjutkan lagi ya jangan kemana-mana tetap di salam TV sahabat keluarga muslim Ikhwati azan ta'ala wa iyakum jami'an. Jadi tadi kita sudah sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa butuh dengan apapun dari makhluk-makhluknya ini. Jadi kalau ada yang mengatakan mendebatlah. Ini bagaimana dengan istiwanya Allah di terhadap arasnya? Bukankah Allah itu menunjukkan butuh kepada arasy? Ah, gitu kan? Maka bagaimana jawaban kita, ya? Hal istiwa'u 'alal arasy bi ma'na annahu ila al-'arsy bi law Apakah istiwanya Allah terhadap arasy Maknanya bahwasanya Allah butuh kepada arasy. Kalau seandainya arasy itu dihilangkan rasa Allah akan jatuh, <laughs> gitu kan. Apakah begitu? Makna makna di sini bahwasanya istawa 'alal arasy, Allah bersiwa di atas arasy-Nya, di atas arasy menunjukkan Allah butuh kepada arasy yang kalau seandainya arasy dihilangkan maka Allah jatuh bagaimana? Fal jawab maka jawabnya la tidak. Kalla tidak akan pernah terjadi itu. Tidak akan pernah itu terjadi. Sekali sekali tidak. Gitu kan? Kenapa? Li'anna Allah samadun karena Allah adalah maha sempurna. Ya, karena Allah wajah wajahlah kamilun, ya tempat maha berga tempat bergantung yang sempurna, ya muhtajin ilal arash. Allah tidak butuh ke arash, ya Balil wa wal kursi wal kulluha muhtajatun ilallah. Bahkan arash, ya, langit, dan langit, langit semuanya dan kursi dan makhluk semuanya muhtajatun ilallah. Itu butuh kepada Allah. Bukan Allah butuh kepada arash, jangan dibalik gitu loh. <tuk> jangan dibalik. Justru semua kita ini dari arash lah, kolam lah, kursi lah, malaikat makhluk-makhluk semuanya itu butuh kepada Allah azza Wallahu anha sementara Allah tidak perlu dengan semuanya itu. Tidak perlu dengan semuanya itu. Makanya kalau kita dalam hadis lagi ya, ibadah kita ini kembalinya manfaatnya kepada siapa? Kepada Allah. Tidak, kepada kita. Kalaulah semua manusia ini dalam hadis qudsi dikam sampaikan, semua manusia dari awal sampai akhir dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir di akhir zaman itu semuanya beribadah kepada Allah, tidak akan menambah sedikit pun kekuasaan Allah. Sebaliknya, kalau manusia dari awal sampai akhir itu semuanya fajir, semuanya pendosa, semuanya penzina, semuanya berbuat maksiat, semuanya syirik, semuanya kafir umpamanya. Ya, itu pun tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekerajaan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Demikian ikhwati fillah taala wa iya jami'an. Maka Allah SWT justru semua aras yang butuh kepada Allah. Langit yang butuh kepada Allah. Kursi yang butuh kepada Allah. Semua makhluk butuh kepada Allah. Wallahu fi ghina anha. Allah semuanya tidak perlu dengan itu semuanya. Kaya Allah dari itu semuanya. Tidak perlu. Fana min kalimati as-samad. Maka kita ambil dari kata-kata as-samad. Haa ya. Walau Kalau ada yang mengatakan. Halillahu, halillahu yakulu wa yashrab. Apakah Allah makan dan minum? <laughs> gitu kan? Halillahu, ya. Halillahu yakulu aw yashrab. Apakah Allah makan atau minum? Aku la. kata kata Asyik Muhammad SAW. Kala tidak. Sekali-sekali tidak. Lian Allah somadun. Karena Allah adalah somadun. Kita katakan tadi. Ya, somadun kan salah satu antara maknanya nggak punya nggak punya rongga kan, la ya, tidak jauh tadi dari, dari satu, satu maknanya. Artinya di sini Allah somat, ya. Dan Allah SWT maha sempurna, nggak perlu ini makan dan minum ini. Ah, gitu kan. Wabihada oleh karena itu na'rifu kita mengetahui an somat kalimatun jamiatun li jami isipatillahi li jami'i sifatil Oleh karena itu kita mengetahui bahwa al-somat adalah satu kata yang jamiah yang mengumpulkan semua sifat-sifat sempurna bagi Allah. Ah, wa jamiatun li jami'i sifatin naqsi dan mengumpulkan semua sifat-sifat kurang fil makhluqat dalam makhluk wa annaha muhtajatun ila Allah azza wa jalla dan semuanya makhluk itu butuh kepada Allah. Jadi kata as-samad itu ya, kata as-samad itu adalah satu kata yang mengumpulkan semua sifat-sifat sempurna bagi Allah satu sisi. Sisi yang berikutnya kata somat itu juga itu mengumpulkan sifat-sifat kurang, sifat-sifat yang kurang di dalam diri makhluk. Artinya semua makhluk kan butuh kepada Allah. Berarti kan kekurangan kita ini hanya kita serahkan kepada Allah gitu. Kita butuh ini, butuh itu, butuh semua kita butuh gitu. Butuh minum, butuh makan, butuh kesehatan, butuh kerja, butuh istri, butuh anak, semuanya hanya Allah SWT yang mampu untuk melakukan itu semuanya. Demikian ikhwati fidla Ta'ala wa jami'an. Kemudian Allah SWT mengatakan lam yalid wa yulad. Ya? Lam yalid wa yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam ahad. Dan tidak ada pula yang setara. Ya, tidak ada bagi Allah itu kufuan kesetaraan salah seorang pun. Tidak ada sesuatu seseorang pun yang setara ya yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hada di samadiyah wal wahdaniyah ini kata yalid wa lam ahad itu ini merupakan penegasan penguatan terhadap samadiyah dan wahdaniyah Allah. Kesomadi kesomah kesomadiyahannya Kan Allah SWT maha sempurna dalam segala sifat asma dan segala macamnya kan. wahdanianya Allah maha esa. Ah gitu kan. Jadi kata lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufurnah. Ini penegasan terhadap kalimat somadiyah dan wahdaniyah. Ya. Penguatan gitu. Wa kulna kita katakan kata Asyik Muhammad SAW al Taukidun dia adalah penguatan. Kenapa? Lianna nafham hadamim masabak. Karena ini kita memahaminya dari yang telah lalu. Kan kita dari awal ini kan sudah kita jelaskan bahwa Allahu Ahad, ya Allahu Samad, ya ditambah lagi lam yalid wa lam yulad walam yakul, ahad. Sudah semakin sempurna ini gitu. Yang enggak usah enggak usah ada ini aja pun sudah cukup sebenarnya gitu. Tapi ini ditambah lagi untuk penguatan lagi, penguatan lagi aa, begitu ikhwatul fillah, ya Allahu taala wa iyyakum jami'an. Fayakunu dikruhu taukilan lima makna masa Maka penyebutannya itu lam yalit wa itu merupakan taukilan lima makna sabak. Itu penguatan terhadap makna yang lalu. Wa taqriran lahu dan pengakuan baginya. Fahuwa liwah li ahadiyatihi wa somadiyatihi lam yalit. Maka karena Allah Maha Esanya lah, Allah Maha Sempurnanya lah, Allah tidak beranak. Tidak beranak. Tidak beranak. Allah tidak punya anak. Lianna alwalad yakunu ala mislil walid fil khalqa. Fil, fil khalqa. Karena anak itu seperti ayahnya dalam bentuk kejadian. dalam sifatnya. Wahatta dan juga kemiripan. Iya. Jadi kita katakan karena Allah maha sempurnalah, Allah maha esa lah. Jadi nggak perlu ini anak-anak ini gitu ya. Kenapa? Karena anak biasanya, biasanya secara umum lah ya. Anak itu kan mirip ayahnya, dalam bentuk kejadiannya, ya, apa namanya, struktur tubuhnya gitu kan, dalam sifatnya, dalam kemiripannya, ya, dalam kemiripannya juga. Ah, gitu ya. Jadi, nggak mungkin dong kalau ada yang serupa dengan Allah. Sementara kata-kata Allah maha sempurna, nggak butuh apa-apa, kok ada ini, gitu kan. Kan Allah Maha Esa katanya, kok ada yang lain selain Allah. SWT, kalau seandainya Allah punya anak gitu kan. Ah, ya lam yali tidak beranak. Ya. Baik, ikhwati fil anzani Allah taala wa iyyakum jamin. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin akan memberikan contoh ya yang lebih jelas lagi untuk menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa tidak tidak punya anak. Kenapa? Karena Allah Maha Esa. Allah Maha sempurna enggak perlu ini. Ah, gitu ya. Lama ja'a majaz al-madalaji ya. Lama ja'a Maj um, uh, apa namanya ini namanya adalah Majazazu ya Majazazu al Madlaji ya. Manakala datang majazaz ya namanya adalah Majazazu ya Majazazu al Madlaji Zaid bin Harithah, wa binihi Usama. Manakala datang namanya Majazas ya namanya majazaz al Madlaji kemana? Datangnya kepada Zaid bin Harisah dan anaknya Usamah. Usamah bin Zaid ya. Ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Wahuma multahapani biridak. Dan keduanya itu berselimut dengan satu apa namanya. Multahapani itu saling apa ya. Multahapani artinya ber, keduanya memakai selimut ya. Biridak dengan satu selimut. Keduanya itu memakai lihab. Memakai selimut dengan satu selimut ya. Kutbadat akdamuhuma, yang kedua kakinya nampak gitu. Memang mereka tutupi dengan dua selimut, ya. Tapi ternyata kakinya itu nampak dua-duanya. Nadara ilal ini. Kemudian majazat tadi, majazazu, ya, majazazu al melihat kepada dua kaki ini, dua pasang ini kepada Z bin Harisa dan anaknya Usama bin Z bin Harisa. pakal maka Uh, majazat al madzalaj mengatakan inna hadil akdam min ba'din. sesungguhnya kaki ini adalah sebagian dari yang sebagian artinya bakhduhamin bakhdin ini sebagiannya dari sebagian artinya uh, kaki ini dengan kaki ini sama gitu kira-kira ini terambil dari kaki ini atau sama kaki yang ini sama dengan kaki ini nah gitu kira-kira kakinya sama dengan kaki yang ini bisyabah. maka dia mengetahui bahwa ini adalah Zaid ini anaknya. Kenapa? bisyabah karena kemiripan. Ya. Karena kemiripan. Jadi kalau asalnya Allah SWT punya anak. Hilanglah sifat wahdaniyahnya. Hilanglah sifat somadiyahnya. ah gitu. Tapi karena Allah SWT sangat sempurna dalam wahdaniyahnya. Sangat sempurna dalam somadiyahnya. Maka dia tidak punya anak. Kenapa kalau punya anak? Ya nanti sama. Sama dengan Allah SWT, Berarti kan Allah gak maha esa lagi dong. Ada orang yang kedua gitu kira-kira ya. Ibarat orang ada matahari kembar gitu. Padahal matahari gak ada. Cuma satu yang Allah ciptakan. Ya. Begitu. Fali <tuh> ahadiyatihi Dan karena kesempurnaan kemaha esaan Allah. Dan kesempurnaan somadiyahnya. Kesempurnaannya. Lam tidak beranak. Wal walid Dan ayah. Ayah itu butuh kepada anak ya anak, ayah itu butuh kepada anaknya bil khidmah untuk melayaninya dan juga nafakah, nafakahnya nafaqahnya wa yu'inuhu indal ajzi dan anak itu membantunya ketika dia, dia sudah jadi lemah wa yubqina dan juga dia butuh untuk meneruskan keturunannya kan itu jadi Allah Subhanahu tidak beranak kenapa karena al walid apa namanya nih Ayah itu biasanya butuh kan kepada anak butuh untuk butuh Uh, Bilkhidmah ya pelayanan gitu Bukan karena anak kita kalau sudah Saya sudah punya anak Alhamdulillah uh, Kita bisa nyuruh-nyuruh anak gitu kan Ya walaupun memang sesuai dengan Kondisi mereka dan umur mereka kan Kalau mereka sudah besar Masya Allah kita suruh untuk Pergi belanja bisa Pergi untuk ngambil sesuatu bisa Untuk ngambil minum kita bisa Piring kita bisa Bahkan untuk uh, memicit kita ya Mengusuk gitu ya Kita kelelahan bisa Masya Allah Butuh dan juga kita butuh ya sebagian orang tua yang sudah lemah justru mengharapkan nafkah dari anaknya gitu. Orang tua yang sudah tua renta butuh kepada anaknya gitu kan. Jadi kan begini dia jadinya gitu. Ya. Makanya karena Allah SWT maha sempurnanya dari sisi eh, ke kemaha esaannya dan sempurnanya. Uh, uh, apa namanya kosoma kosomadiahnya artinya uh, Allah mazhab uh, sempurna dan tidak butuh kepada apapun Allah tidak punya anak karena biasanya ayah butuh kepada anak kalau sudah kita katakan Allah beranak berarti kan Allah mazhabnya butuh jadinya kepada anaknya kan butuh untuk uh, apa namanya ini pelayanan kak butuh untuk di uh, apa namanya diberikan di, di nafkah dan seterusnya dan seterusnya Ikhwati fila ya Allah ta'ala wa iyakum jamian. Nanti kita lanjutkan lagi ya setelah satu ini ya. Jangan kemana-mana ya. Bertahan terus di salam TV. Sahabat keluarga muslim. <Sess> 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 Jadi, Allah tidak punya anak. Kenapa? Karena nanti, kalau adalah anak Allah, ya ini tentu Allah jadi butuh, kan? Butuh kepada anaknya untuk dilayani, untuk diberi nafkah, dan seterusnya. Maka ini tidak mungkin, mustahil ini ada. Jadi, kenapa? Karena kemahasempurnaan Allah, dan maha esanya Allah. Jadi nanti kalau kita bicara ya saya kira nanti di, di mungkin di di depan akan kita bicara ada sifat-sifat yang memang mumtani on jadi ada sifat-sifat yang mumtani tidak bisa terhalangi bagi Allah bukan berarti Allah SWT nggak maha kuasa ya tapi itu mumtani gitu apakah Allah nggak mampu buat anak ciptakan anak tapi itu kan mumtani gitu bukan Allah bukan bukan, bukan berarti ye, berarti Allah nggak mampu doang, bukan itu memetani oleh datihi. Kenapa? Karena kesempurnaan kemahasaannya Allah. Kesempurnaan kebergantungan makhluk kepadanya gitu. Bukan berarti Allah nggak bisa. Karena ada orang-orang kadang-kadang nyeleneh itu ya. Bisa nggak Allah mampu menciptakan batu yang besar sehingga Allah nggak mampu mengangkatnya? gitu kadang-kadang ada itu, ya ada yang mengatakan seperti itu, menciptakan anak buat anak, menciptakan batu yang nggak bisa Allah angkat sendiri gitu kan? Atau menciptakan Allah juga kayak dia gitu, ini mumtani only kata para ulama. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan mumtani unli Ini enggak mungkin kepada zat Allah gitu loh. Kenapa? wahdaniyatihi karena Allah satu-satunya. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Allah Maha Kuasa atas apapun. Tapi kalau ini kita kan, eh, berarti Allah katakan Maha Esa. Kenapa Allah enggak bisa buat anak? Enggak bisa membuat batu yang besar yang enggak bisa Allah angkat. Itu mumtani only gitu. Apa mungkin? Allah kan Maha Kuasa segalanya. Apa masih kurang kita dengan ciptaan Allah yang begitu sangat banyak ini? Subhanallah. Ya. Kita lihat bagaimana besar-besarnya makhluk Allah yang ada di dunia ini aja dulu. Ya. Belum lagi arah, belum lagi malaikat, belum, belum lagi kursi, belum lagi kolam dan segala. Luar biasa. Makhluk-makhluk Allah. Di dunia aja kita, di dunia ini. Manusia ini kan tidaklah terlalu besar dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ada makhluk Allah yang gajah besar. Belum lagi kita cerita ikan. Yang besar-besar makhluknya lagi. Belum kita cerita lagi tentang uh, apa namanya makhluk Allah wajazallahu yang alam jin. Kita nggak tahu jin itu bagaimana. Ya, itu kan makhluk Allah juga. gitu Intinya bahwa uh, Allah wajazallahu itu mustahil nggak mungkin karena itu mementani only datihi ya. Jadi Allah wajazallahu nggak beranak. Kenapa? Karena Allah maha sempurna ya, maha sempurna ke maha, si ke maha dan maha sempurna. tentang somadiyahnya. bahwa semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yulad dan tidak diperanakkan. Ya. Jadi Allah Subhanahu tidak dilahirkan. Ya. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ah gitu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Lam yalid, lam yulad, wa lam yalid wa lam yulad dan tidak di yulad, tidak dilahirkan. Li'annahu laulida Karena sesungguhnya kalau seandainya Allah dilahirkan, karena namas bukan itu pasti didahului dengan ayah. Kalau seandainya Allah dilahirkan, berarti kan ada dong ayahnya. Ah gitu kan? Jadi panjang ceritanya kan gitu. azza ya huwal Ya. Kalau seandainya Allah wa dilahirkan, tentulah ya. Yeah? ada ayahnya la masbukan ya lakana masbukan biwalid pastilah didahului oleh ayahnya ma'annahu jalla wa alak, ya eh uh, apa namanya nih bahwa uh, bahkan Allah Azza wa Jalla, ya bahkan Allah azza wa jalla itu awal-awal alaisa -awal qablahu syai ya kita katakan tadi bahwa kalau seandainya Allah azza wa jalla dilahirkan, li annahu lawulida, kalau seandainya dia dilahirkan lakana masbukan biwalid itu pasti dahului dengan adanya ayah ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kan dikatakan ma'annahu bersamaan dengan itu kan Allah Subhanahu wa wal awal alladzi laisa qablahu yang dia itu awal yang tidak ada sesuatu apapun ya sebelum Allah Subhanahu wa Jadi Allah sendirian dulu, enggak ada nih makhluk-makhluk ini. Aras enggak ada, kursi enggak ada, ya kolam enggak ada, alma enggak ada, enggak ada. Dulu Allah sendirian. Tidak ada bersama Allah Subhanahu wa sesuatu apapun. Tidak ada. Yang namanya makhluk enggak ada gitu tidak ada Allah azza wa apa namanya tidak ada yang bersama Allah azza wa waktu itu ya kenapa Allah azza wa wal awal yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun wa huwal dan Allah yang maha menciptakan wa ma siwahu makhluq dan selain Allah itu adalah makhluk pakai bagaimana dia dilahirkan gitu kan kan mungkin jadi kita ingin buat begini loh ceritanya kalau Allah wajib dilahirkan pastilah ada ayahnya Ya, tapi kan Allah SWT bersamaan dengan itu Allah SWT sudah mengatakan huwal Kan dalam surah Al-Hadid Allah SWT katakan huwal al akhir wal Allah lah yang awal laisa yang tidak ada sesuatu apapun sebelum itu. Dulu Allah SWT sendirian. Ya. Kan Allah, Allah ada tidak dan tidak ada bersamanya sesuatu apapun. Enggak ada. Baru kemudian Allah SWT ciptakan ini, ciptakan itu, ciptakan ini. Jadi banyak nih makhluk Allah SWT. Dulu Allah sendirian nggak ada. Ah, gitu kan? Nah, dan kemudian Allah SWT ciptakan segala sesuatu yang Allah inginkan. Maka semuanya selain Allah itu adalah makhluk. Pakai payulat. Bagaimana dia dilahirkan? Bagaimana dia bisa dilahirkan orang dulu nggak ada apa-apa kok? Ah, gitu ya. Wa inkaru annahu lid ablaq bil min inkari annahu walid dan pengingkaran bahwasanya Allah itu dilahirkan itu lebih dalam dalam akal kita daripada pengingkaran bahwasanya dia adalah ayah gitu. Kata bahwasanya dia adalah al-walid itu ayah. Kata Ibnu Utsaimin di sini pengingkaran ya pengingkaran bahwasanya Allah itu uli dari dilahirkan itu lebih mengena gitu, lebih dalam di dalam akal kita ini daripada pengingkaran bahwasanya dia itu adalah walid. Kan dua-duanya nggak mungkin ini. Bahwasanya adalah Allah itu walid. Yaitu ayah, ada anaknya gitu kan. Pengingkaran Allah itu dilahirkan itu lebih dalam katanya. Lebih dalam lagi ketimbang dia itu pengingkaran kita bahwasanya dia walid. Padahal duanya kan gak, gak mungkin ini. Gak mungkin gitu kan. Tapi kata Asyik pengingkarannya lebih lebih dalam gitu. Lebih lebih ablak, lebih 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 dalam, lebih ee, kuat gitu ya. Walihada <tuh> oleh karena <Luna> itu lam yudaa, lam yadda'i ya lam yadai ahadun anna lillahi walidan ya apa namanya ini oleh karena itu ya tidak ada yang mendakwakan atau tidak ada yang uh, mengklaim ya tidak ada salah seorang pun mengklaim bahwa anna lillahi walid bahwasanya Allah itu memiliki ayah wadda'a al-muftarun al-muftarun anna lahu walad bahwasanya ada orang-orang yang muftarun orang-orang dusta mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak. Iya. Jadi kalau kita lihat pengingkaran kata Ibnu Husain, pengingkaran bahwasanya Allah itu dilahirkan itu lebih dalam daripada pengingkaran ya bahwasanya Allah itu adalah seorang ayah. Artinya di sini kata Aisyah ingin menjelaskan bahwa karena tidak ada orang yang ber, yang mengklaim bahwasanya Allah SWT itu memiliki ayah. Berarti kan dia nggak dilahirkan dong karena nggak ada ayahnya gitu kan. Tetapi ada orang yang orang-orang pendusta tentunya ini tidak benar ya. Orang-orang idda al-mafturun al al -maf, al yaitu al-muftirun -muf, al yaitu orang-orang yang uh, muftir ya. Orang-orang dusta gitu ya. Yang mereka mengatakan bahwasanya Allah punya anak kan. Mereka mengatakan seperti uh, sebagian manusia mengatakan Isa adalah Allah Isa itu adalah anak Allah. Ya, tapi nggak ada yang mengatakan si polan itu adalah anak Allah nggak ada gitu kan. Artinya pengingkaran dua-duanya ini nggak benar. Tapi saya ingin, ingin menggambarkan situasi di lapangan bahwa memang sebagian orang ada yang mengatakan Allah punya anak, tetapi tidak ada yang mengatakan Allah itu punya ayah. Gitu kira-kira. Bahwa. Uh, pengingkaran dua-duanya ya kita ingkari dan ini tidak boleh karena itu memutani oleh datihi kenapa karena Allah maha sempurna dalam dari sisi wahdahniyahnya kemahasaannya dan maha sempurna dari segala somadiyahnya artinya Allah azza wajalla ya adalah tempat bergantung dari semua makhluknya dulu Allah azza kita katakan sendirian dan Allah azza ya menciptakan kemudian menciptakan makhluk-makhluknya yang ada ini maka semua makhluk adalah milik Allah azza ya maka untuk apa Allah azza punya anak karena semuanya milik Allah Azza Wajalla. Ah, gitu ya. Wa nafa hada wa dan Allah Azza Wajalla telah menafikan ini dan ini. Artinya Allah telah menafikan bahwa dia tidak beranak dan juga tidak dilahirkan, tidak tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ah, gitu ya. Wa walad dan Allah memulai dengan menafikan anak li ahamiyati raddi ala mudda'ihi karena penting untuk menolak kepada orang-orang yang mengklaimnya. Kenapa Allah dahulukan lam yalid tidak beranak? Ya, tidak beranak dan tidak punya anak berarti kan ini katanya sih, hikmahnya kata Asy untuk menolak orang-orang yang mengklaim bahwasanya Allah punya anak balqal bahkan Allah SWT mengatakan dalam surah yang lain dalam surah Al-Muminun ayat 91 mattakhadallahu dan Allah tidak pernah menjadikan tidak pernah mengambil satu orang anak pun tidak ya dalam surah Al-Muminun ayat 91 hatta walau bitasammi meskipun hanya sekedar nama enggak ada Enggak ada itu sekedar namanya pun enggak. bahwa lam yalid walam lam walam yatakhid waladan maka Allah tidak melahirkan ya dan tidak pula menjadikan ada anaknya banu adam qad yatakhidul insan min waladan anak-anak adam terkadang menjadikan ya manusia itu di antara mereka sebagai anaknya wa huwa lam yalidhu sementara dia tidak melahirkannya tidak melahirkan tapi dia ada anaknya dengan cara apa bitabanni dengan anak angkat Au bil wilayah atau karena penguasaan. Au bil ridali atau yang lain-lain. Ada kan orang yang enggak manusia ini kan ada dia enggak mandul umpamanya istrinya mandul dia mandul gitu. Tapi anaknya ada. Bahkan dia dinisbahkan padahal itu dalam syariat nggak boleh ya penisbahan seperti itu gitu. Ya, di, kalau dijadikan dia bin nggak boleh, tapi dia dianggapnya diasuhnya, dirawat itu soal lain. Tapi peng, apa namanya ini hak-hak sebagai anak itu sebagai orang tua tidak benar ya apakah nanti jadikan wali jadi mahram itu nggak boleh jadi kalau anak itu anak perempuan pamannya, maka si ayah ini laki-laki ini nggak mahram bagi perempuan ini karena ini orang lain, kan gitu. Kalau dia laki-laki anak anak angkatnya, maka sibuknya yang bermasalah karena si laki-laki ini kalau besar dia, ini kan nggak mahram sama si perempuan istrinya, gitu kan. Nah, meskipun kita katakan bahwa manusia kadang-kadang eh, apa ya, tidak memperhatikan masalah itu, tapi manusia kan bisa saja dan mengambil anak gitu. Walaupun dia nggak mandul, istrinya mandul, tapi dia punya anak. Anaknya dengan cara dia jadikan anak angkat atau penguasaan atau yang lain-lain. Wa ingkan atabani ghoir masyru' Wa ingkan atabani Ini dijelaskan oleh Uni Musaibin di sini. Dijelaskan oleh Asyai Muhammad Ibn Salih Ibn <tip> Musaibin. Wa ingkan atabani Meskipun menjadikan anak angkat itu sesuatu yang tidak disyariatkan. Ya. Amma Allah, adapun Allah, falam yalid walam miulat, Maka Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Walam makana yaridu ala dihni fardun an yakuna syek la walidan wala mauludan. Lakinahu mutawallid. Nafa hadal waham ala diqad yarid. Faqala walam yakullahu kufwan ahad. Dan manakala ya, ini kita lanjutkan uh, pembahasan yang sedikit butuh apa ya butuh konsentrasi. Saya berharap para pemirsa salam TV semuanya bisa uh, apa namanya ini bisa lebih konsentrasi lagi karena ini uh, masalahnya kaitannya dengan yang tadi sebenarnya. Tapi dijelaskan oleh Ashyah lagi tambahannya. ya yaridu manakala datang ya aladhni pikir di atas pikiran kita Terintas pikiran kita. Pardon sebuah kemestian ya sebuah keharusan. Apa itu? Ayakuna syai'u la walidan dan mauludan. Bahwa ada sesuatu yang tidak la dan tidak punya ayah, walau mauludan dan juga tidak dilahirkan dia. Ya, la la walid tidak ada ayah, walau mauludan juga tidak melahirkan gitu ya. Lakinnahu ya, mau mutawalid Ya, lakinnahu mutawallid. Tapi dia itu apa namanya ini? Mutawalid, Dia itu punya anak begitu. Jadi kalau ada yang eh, apa namanya ini, kalau ada yang terlintas sesuatu yang sesuatu yang terlintas dalam pikiran kita, tadi sudah disampaikan kan, dalam walam yulat tidak beranak dan tidak diperanakan. Tapi kalau ada yang terlintas bagaimana bahwa sesuatu itu lawalid dan tidak punya ayah, walau yulat juga tidak dilahirkan. Bagaimana itu? Nah, jawabannya nanti insya Allah Taala pada pertemuan yang akan datang ya, mudah-mudahan Allah Muazzin mudahkan kita untuk ketemu lagi. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Hada wa sallallahu wa sallam wa barakala nabi dan muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashadu an ilaha ila anta astaghfiruka wa adu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.